Tara mandi kan. Jangan wae. Jelas Lapi Subang dengan segudang prestasi yang tidak kalah menarik lewat Sadi Dustin. Perhatikan lewat tekanan. Baik saudara-saudara, lewat kelana kekendang, sentuhan pertama nampak jauh dengan anak-anak daripada Udi Rotan, dan poin saja menjadi 1-0 lewat Didimbai. Perhatikan Didimbai nampaknya kembali masih bergerak mundur, tekanan Aceh sudah lepas, bahaya losot-losot pada Randy Ferdian, dan sehulitas tersebut poin saja bertambah menjadi 2-0. Baik, kembali nampaknya poin bertambah menjadi 2-0 saja lewat hitungan detik, kembali menggoyangkan dari si sang lawan Sahrudin Bay lewat satu ancaman, namun jelas nampaknya mengenai pita jaring dan poin bertambah 1-2 melintas di hadapan anda lewat timang-timang Randy Ferdian. Satu si bocah lain pada Proliga dihadirkan gelas. Satu kembali poin bertambah menjadi 2-1. Lewat 2-1 nampaknya, perhatikan sesaat. Siapa di sana kembali Randy? Jauh Randy kembali sedang ada. Nampak jelas kembali, perhatikan sesaat lewat satu manuver yang sulit dan melintas lewat Arseya. Yaps. Mohon perhatian kepada yang namanya Egi PCM. Egi PCM yang ditunggu oleh rekan-rekan panitia. Satu ancaman. Baik, ke belakang masih ada Sadu dan Sadi Dustin. Lepas air. 1-0, bagaimana si anak juragan telur asin bebas? Lewat poin 4-3. Lewat 4-3 nampaknya kembali masih bercipak. Kuli ada kita bersama. Lewat angkat. Lepas Sadi. Last Rio. Angkat. Lepas. Pos. Wah, satu hempasan nomor 25. Di bawah satu tekanan atau di bawah langsung bersama Mas Tio. Ada saudara Jidun atau Jidan Yusuf namanya.
5-3 perhatikan sesaat. Lintas lewat satu manuper. Jauh ke belakang cukup tenang. Dan nampaknya perempuan leset di bisa paling belakang. Roda kembali masih berjibak oleh pengejar bersama. Lewat bergerak bulu ke belakang. Siapa di sana kembali masih bisa berjibak oleh seorang Yuki Latulato. Angkat Ningnang, Ningnang. Bahaya. Lepas dengan melepis balon hijau. Melesuk bagaimana Jidan Yusuf. Satu pemain binaan. Lepas satu bola lebih jauh bersama N10 Rio Arsikin. Satu lepas dan cukup tenang. Manis. Bagaimana libero yang kurang begitu bersahabat. Sementara boleh bergeser bersama N10 si juragan berambang ataupun Tor Asin Bos. Lepas Rio. Angkat ke belakang dengan MD Bos. Bang Ujo dengan NKRI harga mati. Lewat Predos atau satu hempasan sulit bundar. Dan hempas tekan lepaskan. Anam Sara kembali mencoba merambat. Bagaimana bahaya lepas libero. Ningnang Rio. Lewat julukan R10 atau R10 Rio Arsikin. Si anak muda asal Brebes. Cool. Lagi hempasan jauh ke belakang. Napa perhatikan kembali masih ada saudara Jidan Alparizi atau Jidan Yusuf mengancam Adul. Enak cowok. Bidin lepas ke belakang. Satu lagi angkat ke belakang seorang Fadil Ucah. Lepas ke belakang. Satu hempasan bagaimana si Besti. Satu berjuluk daripada si bocah malas. Si bocah malas si Amis. Lama kekini Pereja. Lewat satu persatu kembali. Satu hempasan bagaimana sudah keken. Jauh kembali melintas lewat satu tekanan kembali ke belakang. Cukup tenang Ajis. 11 bagaimana Jis. 1.97. Kayak pemain jam segini. Nampaknya turun hujan. Ini rekan-rekan para penonton yang sudah mulai memadati stadion beserta payung agung luar biasa dengan konten kreator. Satu berjibaku karena Keken Nurpareja berjuluk si bocah malas yang jarang sekali latihan. Malas bisa lihat sih Keken cukup cermin. Wah, satu pria saya coba diberikan bersama Ajis BC. Ajis BC bergeser mundur jauh ke belakang kembali masih dengan teknik oleh jumping. Lepas ke belakang Adul. Angkat Rio. Lepas ke belakang Rio. Kembali dengan traffic untuk membuka. Jauh ke belakang Randy mengambil alih posisi yang begitu sempurna. 9 sama yang terlihat di hadapan kita bersama. Satu persatu yang sudah mulai terlihat janggal. Lewat Ajis kembali mencoba dengan satu gerakan. Jauh ke belakang tadi namun ternyata terjadi gacal. 10-9. Lewat 10-9. Siapa di sana kembali? Bapak Abang TNI ini Ujo. Tenang Mas Ujo. Lewat jauh ke belakang dan buka dikit. Bahir. Si Pak Afar Jatuh Cintan Yusuf melesat jauh ke belakang. Tanpa kawalan kembali dengan bersama dengan selamat bulu gerbut kerja dan lurus. Lagi perhatikan sesat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lewat satu Ningnang Ningnang. Sadi Dasin si tangan jahil Mas Sadi. Bagaimana Mas? Jangan ada dusta seperti biasa. Baru saja sudah lebaran Anda berbuat nipu itu dosa. Dosa besar. Poin 12-10 nampaknya kembali Mas Sadi. Yang tua di lapangan ataupun tua di jalan. Jauh kembali mencoba dan meletus balon hijau dor. Adul ini sebelas dua belas saja. Satu perhatian kembali mencoba tekan Rafli angkat telat ala lagi kemarin satu pemain dengan postur yang sangat ideal Dirin Bae. Ini satu pemain tarkam yang tetap produktif
passingnya wena, speednya wena, kasih sama mas ini jangan nembak jangan cukup tenang rapi baik diperdiam angkat ke belakang kasih paham oke menangnya 1-0 kasih paham mas ini sejak kapan bola bergabung bersama roket mas Rio jauh 12-13 lepas 11 tapi jauh dan seru anjay enak nih sang libero jauh aduh Ning nang. Alhasil si bocah malas asal Ciamis Jawa Barat yang rumahnya dekat kecamatan dengan saya dan Pucis si bocah angel jauh kembali kumaha sih ya teh ini parah ini hehehe 15-12 kembali masih ada Arsenio si kumis tipis Arsenio dengan tenang nah Aji SPC menyambar di barisan paling enak sepertinya mengancam lewat satu manuver yang sulit sekali dipercaya 13-15 kembali masih bisa kon sentrasi kembali melancur tenang keluar nampaknya kembali kon konsentrasi jangan salah ucapkan berbahaya lepas jauh ke belakang masih ada R1-0 lewat konsentrasi dan memang bahaya lepas ke belakang lepas, gereng-seng si Sadi Natskow Mas Sadi nipuai karena lebaran idosa 17-14 kembali mencoba serangan kembali masih si bocah malas kelana keke Nupareja jauh ke belakang kembali dengan gereng-seng Herbie Geraldo lewat Herbie Geraldo 1-4 sulit pundar Wisak pedotin nyawa atau si alat-alat sambil nyawa 15-17 kembali bersama si Laskar Badai Selatan jauh ke belakang lepas bagaimana? Lepas dibimbai cucu Mbah Marijan 18-15 kasih pahamas 18-15 kembali mencoba dengan satu serangan yang cukup kon angel konsentrasi lepas jauh ke belakang bagaimana? Mas Randy lewat tempasan sekali bundar 19-15 saja apa kabar Kang JJ Sudirja lewat pendidikan manja dan si mata elang jauh ke belakang bersama ini permanatarkan si ganteng kalender hari Kristian Kota Majalengka ada Palimania Majalengka dan Nenjo Kota Pariwisata Kalendara dan cucu daripada Jawa Kidul Nenjo Official dan Alam Raya Kota Kepot Ciamis Jawa Barat bersama APG Passport dan Bunpas Official Ciamis Jawa Barat melintas lewat saya Dian Ajur yang memenuhi jalannya pertandingan di beberapa pertandingan bersama rekan saya Nur Alim jauh kembali dengan cukup enak Ning Nang pun itu dibimbai bagaimana dibimbai dikasih paham biar aku saja yang rindu mas ini berat kamu gak akan kuat we love you pokoknya satu hempasan lepas Randy singkat Yuki Lato 17-20 apa kabar pengantin Julpan Aja Nur Zaman bersama Denatan Ufar satu hempasan bagaimana bang dibimbai sepertinya nama anda sudah mempunyai nama dari rekan-rekan para penonton bersama Sahrudin Baik sudah ku follow mas tinggal di fallback Dian Ajuk lama banget set lepas Jidan Yusuf satu binaan daripada Tekona nampaknya kembali dengan cukup tenang bersama mas Tio Ajiku lepas Ninang Widin Baik menyambar kalau diibaratkan penonton seperti elang menyambar daripada bangsanya atau seperti harimau menyambar mangsa di satu kesempatan hebat
Perhatikan seperti anak 16 tadi pada musim ini kon. Ih, konsentrasi dan memang. Memang bahaya. Bagaimana si kuda beting? Lewat satu fasa bagaimana jika si perang malam? Lampu kuning mengedip. 23-18 kembali bersama Hari Kang Ia. Cukup tenang. Kumaha. Apa kabar KSM Marga Mukti? Sepertinya Mas Rafli Anda harus bisa berbuat banyak di set awal. Set awal Anda berbuat banyak. Mana kepala Pak? Mas Ajis yang jarang sekali tersenyum. Minal aidin Mas Ajis. Luar biasa Anda banyak kembali dengan cool. Luar biasa. Wow, satu ke belakang Mas ada Yuki Lato. Lepas jauh kembali kembali dengan Ninang. Dakun. Habislah di posisi awal. 25-19. Bagaimana KSM Marga Mukti? Sepertinya di set awal harus menghentikan impian Anda lewat racikan tangan sang bola yang sama diberikan. Manuver bersama Mas Devi Geraldo. Rafli Subang. Anda kurang berpengalaman. Jawab poin Anda masih dicecer, dicercah, dihantam, disikati barisan paling bontot belakang saja. Ayo na. Baik tampaknya jelas di satu keunggulan sementara untuk tim daripada Uti Rotan dan tertinggal untuk tim daripada KSM Marga Mukti. Yes, nampaknya didampingi bersama Mas Andika juga luar biasa. Jin. Yang merupakan MC lokal. Atau terima kasih banyak dan saya salam silaturahmi apabila ada teman satu profesi MC, reporter, press komentator ataupun presenter, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sari Dustin si tua keladi tua di jalan. Jauh ke belakang kembali mencoba dengan satu Rafli Subang. Randy Perdian. Bagaimana Anda dari tadi diganjal, dicerca dan ganjal. Terima kasih. 2-0 nampaknya kembali masih mencoba merasuk posisi terbaik. Satu hempasan, angkat, was. Oh, satu kesempatan. Satu hempasan cukup bundar. Lagi-lagi satu kepasan, satu poin saja. Bertambah menjadi 3-0. Satu pasang lepas. Oh, satu kembali lagi yang ada kembali kepada poin. 1-3. Bagaimana KSM Manggiti yang satu kembali yang sepertinya kembali seperti cicak. Diam. Terima kasih. Kita ramaikan nanti. What? 4-1 nampaknya poinnya cukup jauh. Bagaimana KSM? Hey. Lewat tersepain nampaknya kembali dengan cukup tenang. Masih kembali. Ajis dorong. Dapat kembali mencoba dengan sedikit. Telet. Nah bahaya. Ninang. Lepas. Sabdi dimbai dengan cukup saset. Informasi. Kasih paham Mas Didin, pola gacor di siang hari ini sweet bonanza lewat parah sekali. Nampaknya kembali dengan visi depo, misi biak saldo. Depo terus mereka kagak, aduh liar nelaya. Lepas. Randy Pedian dengan gaya menarik, incu kakek jauh. 25 saja. Perhatikan, lewat pendek. Jauh ke belakang kembali dengan satu hempas dengan cukup garang. Bukan satu pergerakan hebat. Lagi-lagi Randy kembali. Satu hempasan si kulit bundar melintas lewat satu manuver bersama Arsio. Satu tekanan kembali mencoba merasa di posisi terbaik lewat Arsio. Angkat Rafli Subang, Jidan Yusuf dan Ajis. Lewat Ajis besok menghangat di parisan paling belakang dan terpeleset, terperosok.
jauh terpinggal final lewat Bang Arsil dengan cukup tenang Nining lepas Jis menyilang lagi-lagi bola dari pada Mas Ajis dan poin saja 4-7 lepas si anak kota Garut lewat Yuki Lato-Lato tenang yuk angkat ke belakang Mas Didin satu pemain yang produktif passingnya Angel kasih Pak Mas perhatikan dengan WKWKWKWK perhatikan 5-7 nampaknya di satu perjalanan hebat jauh kembali dengan cukup tenang si Kelana Keken bocah malas sawer menyawer Kelana Keken Nurpareja lewat si Kelana Keken R1-0 Rio anak curang dan telah asing berpas lawan satu Ramli Subang Ros Kelana Keken menghantam cukup manis kasih paham Mas Derby aduh kasih terus Mas Keken nanti kita ngobrol ya Keken main kasih paham tadi mau wali bere Subang umpan anda Ninang bahaya kalau kita lihat yang terjadi satu tim alkohol di tim tang wow satu melesat lebih jauh saudara-saudara satu perhatikan saja lima KSM sepertinya anda bisa berbuat banyak bos Las perhatikan sesaat lewat R10 dengan gerak-gerik daripada Rio Arsikin bocah kelahiran daripada kota telur asin anak juragan berambang bawang merah Brebes Jawa Tengah jauh di alam belas belas kembali tersisa di harapan sama-sama dengan Jiji dan Yusuf jauh kamana Jidul ya Allah astagfirullahaladzim kap kap lai kap nang kap num 12-6 saja lalu satu perhatian kembali mencoba berhasil posisi terbaik dengan kap lai astagfirullahaladzim subhanallah lailallah Allahu Akbar la ilaha illallah ajis subhanallah Allah 17-6 saja perhatikan kembali dengan bahasa dan berkali ke kap kap raya kap lim satu empas cautan cocor 7-13 saja wow satu bersama Mas Budi Rotan THR nya belum mendarat bonus di redaksi kami jauh ke belakang angkat bahaya wow satu kembali dengan cukup canggih dengan cukup panik dan empas lolos tanpa kawalanan hehehe 14-7 saja satu empasan bersama THR aduh THR mendarat mulus di redaksi kami jajak Allah Pak Udi terbaik bukan apa mohon maaf lahir dan batin Pak Udi ii cukup ganteng sekali 14-8 perhatikan lewat rekan-rekan para penonton yang berada di barisan paling belakang ada si kuda yang mana tuan senangi 9-14 perhatikan Mas Rio Arsikin lewat si kerudung hitam jangan sampai lolos karena nyebut-nyebut nama anda dari tadi lolos bahaya lewat satu pemain yang tetap produktif bersama rekan-rekan Polimania Jabar apa kabar Mama Caca lagi tetap tenang bersama Neng Caca yang luar biasa wah satu ancaman bagaimana luar biasa lolos anjir wow satu melesat lebih jauh bagaimana untuk itu angkat tak angkat perhatian Ninang Arsil satu ancaman kembali bagaimana Arsil si kumis tipis yang jarang sekali tersenyum
Perhatikan Arsio lewat idolaku Mama jauh ke belakang. Satu masa curik bundar melejit lebih jauh dan poin 10-16. Penonton Ninang Rio Ninang satu masa bagaimana enak lejat dan guri. 17-16 banyak kembali masih kita lihat perjalanan. Bagaimana Mas Derby Geraldo? Terlalu banyak kadang Anda mancing terus tiap malam sehingga fisik Anda sedikit melehoi. Satu perhatikan sesaat kembali mencoba dengan gayanya bola parabol. Lagi angkat dengan angkat lepas. Las. Rapli Sumbang menggeleng-gelengkan kepala dan sulit sekali dipercaya. Astagfirullahaladzim. Dekardi. 18-10 nampaknya kembali sekulit bundar. Mempunyai as. Satu pasar masih tetap dipandu bersama si Adi-Adian Ajung asli kelahiran dari Kota Ciamis, Jawa Barat. Yang hari ini melenggang lewat suara yang cukup garang bersama sound system yang cukup menggebu. Lepas ke belakang. Dokter Adam cukup tenang. Angka. Terperangkap Anda Mas. Ada Mas Yuki Lato-Lato lewat di Dimbai. Idola kaum ibu-ibu Mas. Perhatikan sidang peran atau bagaimana ini. Daftar saja lepas. Lewat satu ancaman kembali kita lihat apa yang terjadi. Si Cikini kegondang dia. Aku begini gara-gara dia. 19-12 tersisa. Perhatikan. Lewat si Teteh yang berkerudung hitam. Angkat lanjir. Satu umpasan kembali kita lihat apa yang terjadi. Dia gadis berkerudung merah jangan sampai lolos. Perhatikan. Lewat waktu jarak tempuh ditumbuh diwanting jangan kembali mencoba merasuki masih dengan korban kon. Lepas satu ancaman mem. Yes. Bagaimana Derby Gelondo keluar dari sana? Ganjel. Terima kasih. 14-19 dan dia merayap namanya kembali mencoba. Satu serangannya coba diberikan. Angkat. Cukup tenang. Ninang. Hempas. Satu ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni hambamu ini ya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lima belas 20 ada Jidan Yusuf. Jidun. Perhatikan bagaimana ilmu dari kota Kalimantan berikan. Lepas adul dengan pastinya enak. Jangkit. Tidak sampai Bang Ujo. Tidak sampai. Di mana wasit si mata elang yang jarang sekali gagal melihat pergerakan Anda yang tidak sampai jelas. Mengenai net, ngagayot, ngaburayot. Perhatikan. Satu cek. Wah, satu hempasan bagaimana Jidan Yusuf. 21-16. Lepas kelana keken. Satu pasang kembali Ceko Mahabaruda. Yes, bagaimana kembali dengan very good, very well. Passingnya good, speednya dua well. 22-16. Perhatikan. Lewat keken, tadi gue jemping. Ceko Mahabaruda. Nah, ini lagi-lagi. Very good, very well. Well. 17-22. Jangan panggil aku anak kecil teman. Aku sudah besar. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan. Angkat. Uji variasi Edan. Bagaimana? Well. Bye. Poin kemana yuk? 18-22. Sedikit aridang mas dan sedikit ceket. Ucok. 19-22. Cukup tenang. Jauh kembali dan lampu kuning sudah mulai menyala. Perhatikan lewat kepada pada Mas Ujo. Lewat nomornya yang sama dengan Cristiano Ronaldo malam menang bersama Real El Madrid. 7. Ada Ujo. Lepas Ujo. Waktu ditempuh dan lepas. Randy. Jauh kembali dengan si Arendi Ferdian.
satu pasan sulit bundar. Losat losat memicau kembali, kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan di sisa-sisa lebaran si Ramadan, tiba Ramadan terus 24-20. Allah Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, La ilallah, Allah Akbar, Subhanallah. Masih ada La ilallah. Itu maaf. Kalau rawe-rawe si Adul, Pak. Ampuni hamba. Ngajak itu. Bismillahirrahmanirrahim. 21-24 ada Rapli Subang. Mampukah mengejar? Ilah dan tidak pustuh. Telat. Jadi good real 22-24. Satu empasan sulit bundar bersama Rapli Subang yang kurang begitu panas. Dapatnya kembali di blok Desa Payung Agung, payungnya besar yang tadi dibuat langsung secara resmi oleh Bapak Kepala Desa. Apa kabar Bapak Kepala Desa Payung Agung? Luar biasa, terima kasih banyak. Aturkan thank you dan kong epic comeback. Lepas ke belakang, Ninang. Terus. Bagaimana penonton dan ganjel. Di ganjel dua tangan bos. Lepas Ninang Jim Pahit 23-20 Bimu sidang luang katanya.